dijagoin sama ekor dalam ini simbol ini kalau direke ya alhamdulillah dalam ini wonten jadwal di Ponorogo alhamdulillah bulunya juga sudah tampil wonten nangkringan kula dan kelihatannya booking iki wong betul mampir warung kita nggih kae kakean. Oke, satu kata dua kata kula nyuwun dari Pak Eko untuk penikmat YouTuber Indonesia dan nantinya bisa dinikmati di channelnya Pak Eko Gunung Presidiator dan juga channel kula Joglet Entertainment. Pak Eko, kados pundi jenengan suasanane? Oke. Biasa mon iki. Ya Mas. Aku. Ngantri tuwek ya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mampir ke angkringan Mas Joglitik. Mboten kok kula niki. Tidak kok saya itu. Ngunggung apa ya Mas? Menyanjung. Tapi memang istimewa. Menu saya seumur hidup sampai sejak bayi sampai sekarang merasakan ini jadah bakar. Ini ya, masih sekali ini. Kalau di rumahku itu ada Mas, memang eneng apa jenis jadah goreng. Tapi ini jadah bakar istimewa menunya. Alhamdulillah bisa ditemui di pagi Mas Joglitik. Sesibuk apapun ini tadi Mas Joglitik Mas. Oh, ternyata di rumah Mas Joglitik. Oke, Pak. Tadi alhamdulillah. Jadi carinya inspirasi itu kadang nggih pas kali bakar ketep inspirasi kok ini dari Pak Eko ki gawe apa ya terus orang ngono inspirasi apa memang anu karo ibu emang di anu dimintai tolong untuk ini buatan ya karena lebih pas itu kalau ownernya sendiri terus koyo yang punya sendiri itu so nopo melu bakar jadi kan pelanggan nikmat itu tahu Mas Joglitik dhewe sing bakarne kan itu ya. Ini juga saya tak kenalkan. Ini tadi nasi bakar di dalamnya ada kemangi sama jamur sama ikan laut, ikan tongkol. Wah, hebat. Pokoknya kalau ke Ponorogo atau lewat Ponorogo atau mau ke rumahku ke Malang lewat Ponorogo dan sebagainya, tidak mampir ke warungnya Cak Joglitik. Rugi besar sing rugi kula. Ajaran bahasa. Saman gak seberapa rugi kula sing rugi. Tapi istimewa. Saudara-saudara Maxen dan para seluruh penikmat YouTuber Indonesia. Pokoknya ini alhamdulillah ya sudah beberapa senior-senior sesepuh dalang mampir ke sini ya memang inilah bentuk menyambung tali silaturahmi. Karena saya bisa seperti ini ya karena Mas Eko tiap malam kuliah dijak nyambut gawe dengan para dalang-dalang Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi sebaik mungkin seniman itu harus bisa memanfaatkan di masa kejayaannya gitu. Jadi sangat investasi, sangat Mas Eko sendiri juga banyak investasi. Jadi wah nyuntuh sing pun para senior-senior yang sudah dilakukan dengan tujuan yang positif. Kalau ini kalau tidak melantikan ini tidak semata-mata kok pengen boleh tambahan boten, tapi karena hanya pengen memanfaatkan di masa lo sukses, saya jaya, biar bermanfaat di dalam keluarga. Tapi yang jelas seperti itu. Saya peralat satu Mas. Bukan kok Mas Kritik harus selalu ikut saya, tapi kita dengan Mas Kritik itu kerjasama. Kamu saling menguntungkan apa? Simbiosis. Mutualismus. Ya, pokoknya ini sak jose masuk Pak Eko, pokoknya masuk sak kabeh. Mulai ya silahkan belak, sedikit pulang ngobrol dengan Pak Eko. Jadi biasanya apa yang dulu lah turun panggung, jadi so ngobrol terus panggung. Jadi ketemu nih pulau Pak Eko di panggung. Jadi niki so jagoannya ini alhamdulillah karena Gusti maringi waktu untuk saya so jagoan gayeng, so mak bareng, so jagoan so ngopi kopi bareng dan ini keluarga besar yang lalu di sini. Jadi ini putra nih, ini haji, jadi keluarga besar lalu di angkringan pulau. Pak Eko ada pesan dari teman-teman
dari teman-teman penikmat itu ada penggemar jenengan, ada yang jelas gini saya. Mas, gini guys. Guys, untuk penampilan kami Mas Riri atau pada siapapun, kadang-kadang kita itu ada kesamaan, kadang-kadang kita itu ada apa ya? Joskimang lah. Biasanya penikmat itu kan tahunya pentas di panggung itu harus selalu total dan sebagainya. Tapi keterbatasan pikir saya dan Mas Riri kadang-kadang ada kesamaan apa? Masalah. Atau bahan itu mohon maaf itu keterbatasan kita, tapi yang jelas secara profesional mudah-mudahan para netizen dan para penikmat sini terutama di YouTuber itu bisa terhibur. Terima kasih ya. Itu pokoknya saran kritik awet itu tetap menampung ya Pak. Iya. Saran kritik itu tetap kita tampung karena tanpa saran dan kritik tidak ada sebuah nama yang sukses untuk Pak Eko dan juga saya. Tapi yang jelas gini Mas, yang jelas dalam hidup itu pasti ada masalah. Lendak gila masalah ya ojo urip. Lendak ada, lendak mau ada masalah jangan hidup. Iya Mas. Iya. Jadi hidup harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah. Itu namanya penggadean. Ngomong-ngomong itu terus deh. Karena aku yang ngono. Terus yang satunya aku ngarepe tak go ning kene lho. Jago tak kayak umaman anu mah. Terus terang karo terang terus iya aku ya. Sing ning lampu lho. Tapi dibersihi ya jadi cinta. Oke. Oke guys. Oke. Terima kasih. Kehumoran dalam satu momen yang seperti ini jadilah satu semangat jenengan, semangat pulau Pak Eko. Jadi mari kita menjadi penikmat yang hebat, menjadi penikmat yang selalu berpositif untuk dalam bentuk seni apapun. Ya Pak Eko. Okay. Ya. Pak sekali Eko. Lagi, enggak sekali lagi ini bagi yang perjalanan jauh keluar Pulau jangan lupa mampir ke Angkringan Cak Jo. Ini serius, menunya istimewa sekali. Ini menunya istimewa sekali. Ini jadah bakar ini. Saya suka. Habis digain loh. Iya, ya. Contohnya bagaimana teman? Ini Mas, asli. Jauh, ini karena asli pengen juga pekewo. Tadi ya, tak diduduk. Enak, saya suka. Enak, kamu saya suka. Beneran. Beneran. Ya, itu ya guys. Terima kasih. Suatu saat kita bisa ketemu, yang penting sukses, lancar, sehat ya Mas. Amin, siap, sami-sami. Ya, oke, terima kasih, matur nuwun di Pak Eko Channel dan juga saya, Kak Jolitik. Tetap tanamkan silaturahmi, tanamkan persaudaraan, mempererat tali persaudaraan itu akan lebih mempondasi kita dalam menuju ke keharmonisan. Oke. Siap matur nuwun. Terang-terang pun pangapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.